Rekan-rekan media, rekan-rekan pemirsa. Terima kasih pada kesempatan ini saya akan merilis tindak pidana, tepatnya tindak pidana pengeroyokan ya, pengerusakan bersama-sama, yaitu tawuran yang terjadi pada hari Sabtu dini hari tanggal 21 Oktober sekitar pukul 2 dini hari. Di mana kejadian ini adalah melibatkan antar beberapa kelompok yang ada di Jakarta. Kami berhasil melakukan penangkapan terhadap 11 pelaku. Ya, 11 pelaku ini juga terdiri dari beberapa kelompok. Dan masih penangkapan mulai dari hari Minggu dan sampai tadi hari Rabu. Ya, hari Rabu kami sudah berhasil mengamankan 11 pelaku. Dari 11 tersebut, 3 dilakukan terpaksa dalam tindakan tegas karena pada saat dilakukan penangkapan melawan petugas. Kemudian ada pun kronologis daripada perkara, daripada kejadian ini adalah beberapa kelompok ini menggunakan medsos untuk dia jadi mempunyai grup medsos besar. Dari grup medsos besar tersebut, apabila mereka hendak melakukan tawuran, mereka membuat janji di dengan pihak lawan di salah satu medsos tersebut. Yang lebih membuat miris adalah pada saat mereka mengajak teman-temannya itu, mereka live di medsos tersebut. Itu dengan tujuan untuk mengajak teman-temannya agar bergabung, sehingga terjadi di TKP Palmerah pada dini hari kemarin itu, dan itu ada beberapa kelompok yang sudah kita amankan. Lari ya. Ini lari nih. Iya. Kamu larinya ke arah mana ini? Sana atau langsung?